A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa kepada hadirin hadirat yang mana hadir di majlis ilmu baca sejarah di Pek Salasilah Patani sekalian. Maka alhamdulillah hari ini sebelumnya kita nak menyambut hari raya Aidil Adha tak berapa hari lagi dah, semalam lagi lusa ni. Jadi malam ni kita masih lagi boleh lanjut ke program kita baca sejarah, walaupun malam ni kita mula lewat sikit pasal dia dah. Dah gini sebabnya tajuk kita pada malam ni dah, kita nak mari kecek ataupun memperkenalkan sejarah hodok luar pada sejarah pusat sikit, iaitu sejarah Gresik. Tetapi malam ini kita nak dah memperkenalkan kepada semua kita orang bertanding dan juga seluruh orang Melayu mahu mana ada pada malam ini adalah reman di Patani. Dah. Reman dalam Patani. Jadi kata ini adalah negeri yang kedua lah kalau kita baca dengan cara rasmi, dengan kerana kalau kita ingat pada 3 minggu yang lepas kita kecek negeri Sai dalam Patani. Tapi malam ini kita kecek negeri Reman dalam Patani. Dah. Jadi kita ni tak ada nak cerita semualah Harman tu dengan kerana dia tak ada juga semalam ni. Lah ni kita baca sejarah mengikut tajuk yang mana disuruh oleh peminat kita ataupun pengikut kita dalam salah silah kita. Ha ni ada dah orang suruh tak royak hal gas, suruh royak hal jalo, suruh royak hal lanung, suruh royak hal Raja Kelate mai taning tu terserahlah. Apa saja dia masuk tu kita nak kupah-kupah dan waktu baik. Ha deh. Dan juga hal-hal lain lagi, ada orang tanya hal agama, hal perhubungan, hal orang tani dulu duduk lagu mana, deh. Ha maka tu itu adalah daripada pengusore rakyat kita berlaku, orang petani kita berlaku. Maka malam ini kita nak cerita dah. Ada orang kata suara tak degah mana tu, tak degah suara kita. Maka alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah saya bermula kepada malam ini. Jadi malam ini supaya kata tadilah kita mulanya lewat sikit dengan kerana saya pun buat kereta jauh malam ini mari ke negeri Remai. Lala ni tepatnya saya duk baca sejarah ni adalah tepat duk tengah bermolek dalam peta negeri Remai. Dan negeri Reman ni, Reman ni ataupun orang panggil negeri, kalau lo ni juga kita panggil Raman deh. Ni sebah kepada nama satu daerah, satu ampe dalam wilayah jalan ni kita panggil Raman deh. Tapi zaman dulu tak panggil Raman, dulu panggil Reman. Lepas tu Reman, asalnya Reman ni daripada mana? Apa saja mari kita nak memperkenalkan kepada malam ni. Oh, iaitu siang bau mat. Suara kohor benar ni, banyak pakai dok royak suara kohor benar. Sani dok bawah dah. Cuba pakak dengarlah, kat mana dok ke depan tu. Deh. Suara dengar molek dok lagi. Apa dah? Kalau tak apa dah, okey alhamdulillah. Pasal dia lah kita duduk tengah bukit sini ni. Deh. Kita duduk tengah bukit. Semoga rasanya gemer tu termasuk dalam majlis kita pada malam ni. Maka alhamdulillah. Maka kali pertamanya kita nak memperkenalkan Reman, kerana Reman ni adalah salah satu dalam kalangan negeri-negeri di bawah takluk ke kerajaan Patani Darussalam, yang mana ada pusatnya di Gresik. Deh,
Kalau kita tengok pada awal-awal sejarah Taning, kerajaan Islam di Taning di Kesik tu, Reman ni tak berapa disebut mana. Cerita dia tak ada banyak mana. Kalau banding dengan negeri Sai ataupun Jering. Mula-mulanya kerajaan Sri Wangsa duk mengetah di Kesik tu, kalau Sai Jering sebut semua. Lebih bagi Sai. Tapi Reman ni mari popular, mari terkenal. Orang dengar banyak suara negeri Reman, negeri Reman, negeri Reman apabilanya berlaku ataupun apabilanya kerajaan Taning di Kesik tu jatuh. Apabila kerajaan Taning di Kesik tu jatuh, maka situlah baru mula popular ataupun terkenal negeri Reman. Dengan kerana negeri Reman terpilih ataupun termasuk dalam 7 negeri Patani. Ha, kalau dah negeri Reman tak besar, tak gedebe ataupun tak ada belum badan ni, dia cerak kata Reman ni tak dipilih untuk jadi pecahan dari Taning dalam kalangan 7 negeri itu. Itulah negeri Reman. Maka negeri Reman ni dia cerak kata dia ada belum pada Reman yang kita kenal hari ni. Ha, maka pada malam ini kita kena beza molek kalimah Reman ataupun Raman yang kita dapat Raman di Kabu. Dan kawasan Reman dulu, kita kenal dulu. Kawasan Reman ni adalah satu kawasan yang paling luah dalam kerajaan Taning. Sebut kata kerajaan Taning ni ada negeri daerah ni banyak. Kalau pada zaman kerajaan Sri Patani di bawah keturunan Sri Wangsa duduk di Kesik tu, dia kata ada 42 kota. Ha, deh. Lepas tu dalam kelangan kota ramai-ramai 42 tu, negeri Reman lah paling besar sekali tanah kawasan dia. Ha, deh. Ambil mana, siapa di mana? Negeri Reman ni, ia mula di Bukit Peramat. Ha, kalau kita kenal ni, dalam kitab sejarah lah. Kalau hak Reman ni, ia tulis, ia mula di Bukit Peramat. Ha, Bukit setak di Bukit Peramat tu lah sebab Bukit Peramat tu sepada. Atas pada Bukit Peramat tu adalah negeri Taning. Ha, negeri Taning di Bukit Peramat. Bukit Peramat, deh. Lepas tu ia pergi sampai di Banggo di Pulamong. Ha, kalau kita kenal Banggo Pulamong ni di Kerubi. Ha, yang dulu ia kira tepat gitu-gitu ia besar-besar. Ha, lepas tu belah lek barat dia ni dia tapai dengan Bukit Budo. Ha, kalau kita pergi gambar mudah-mudah lah ni ke, ambil jauh di Bukit Peramat ni. Bukit Peramat tu di, habis panggil kau Wang Payar. Dia Wang Payar, lepas tu dia pakai baruh. Baruh luah tu sepada lek nu ni. Apa nak de nu deh? Nak de paku pasal putih ni hak jering. Ha, jering, lepas tu lekok ni kalau nusai jering tadung. Apa ni, masuk mana tu? Ha, dia potong ni kot tu, dia pergi betul ke sampai di Bukit Budo. Lepas tu, mudah tu kira cakuah telur lo, lepas tu makai sapa sebelah le jabak lo ni, iaitu Tambun Sukwari Sawo ni Raman Lako. Ha, Reman. Ha, yo makai sapa yo gitape di Bukit Budo. Ha, lepas tu boyo mari sapa di telur lo dan gulak mari sapa di Balo. Ha, dan sapa di Supek. Sapa di Supek itulah baru habis kawasan Reman. Ha, Supek ni habis kawasan Reman, lepas tu ia belah pula, belah sungai pula sebelahnya Reman mula di Supek tu. Ha, lepas pada kampung Deria. Ha, lepas pada kampung Deria di Sawo, Sawo Jabak itulah baru belah lek kiri sungai adalah negeri Legah, belah lek kanan negeri Reman. Panjegi dia makan Supek Banggo Puluk deh. Ha, yo gi lagi ke belah lek ning sapa di Kebun Sirih. Nak sapa di latok di Kolo Kawe baru habis nyoreme. Ha, lepas tu dua-dua belah Legah. Ha, ni belah lek ni. Deh. Lepas tu belah lek ni pula ni di Bukit Peramat. Deh, di Bukit Peramat ni ia betul gi sapa di Benar Saring.
Ya make sapa benar saging, lepas tu ya sapa di sungai taning, maka di sungai taning itu adalah sepade. Lek sana sungai itu adalah milik negeri Jala, belah lek kiri sungai ni negeri Demi. Di benar saging. Lepas tu ya betul gi sapa ya akan gi habis di kapung tebing tinggi. Sapa di tebing tinggi itulah barulah dua-dua belah tu Demi. Jala ya suka tu ya. Kalau kita buat peta ni boleh nampak lah peta negeri Remeh tu. Yo jadi panje jadi halu atas panje tu go bagi kopsa tu bawa. Deh. Batu siapa di tebing tinggi. Jadi kata Kopine. Kopine itu belah sungai. Krong Pinang Loning tu Kopine Loning itu belah sungai. Belah lek kedah Kopine ni lek batas siling tu hak reman. Patu ya sungai. Pasungan ni kalau burung saik ni duk Jalo. Negeri Jalo ke panggil. Ya belah sepada dia dengan sungai. Supaya juga tadi dengan legeh. Legeh ni guna sungai kok dengan gemih. Tapi ya mula disupik sapa di kebun sirih. Hok jadi sepada dengan legeh. Lepas tu sapa disupik ni atas pada supik ni dua-dua belah gemih. Mana tu mungkin sawo mungkin suari yang bersok loning ni milik Remi. Masuk kalingan teluk halo, cakuah, kikgo, lakoh sungai magi buluh lak cerita adung kembing asong. Betul mai kok baru usah siapa di toh di ni Remi. Ni hok-hok tah. Deh, lepas tu apabila siapa di tebing tinggi, dua-dua belah sungai, teruh gi siapa ke mecoh, siapa ke benesta hari ni sapa gi ke betung. Betung jagung. Deh, sapa gi ke betung jagung dan juga deh gi sapa lek sana betung jagung nu lagi. Deh. Nang gelak sana ni. Deh, sapa di betung jagung nu lagi, maka geme. Patu geme ni turung sapa bawah tu lagi ni sapa di mana? Deh. Turung di sapa bawah lagi ni hingga ke batu belah lenggong. Tak nampak rupa di mana tu ni. Tak dubik tu eh. Nampak tu eh? Ha? Deh. Suara dengar? Sapa di batu belah lenggong. Bermaknanya ada sebahagia hari ini ni ada sebahagia kawasan Remeh ni jadi milik negeri Perak. Duk belah lek Malaysia dah. Duk belah lek Malaysia dah lah. Ini akibat daripada perjanjian. Deh akibat daripada perjanjian yang dibuat belakangnya deh oleh kerajaan Asia dengan British. Maka salah satunya yo wakwi tanah Remeh ni hilang. Deh. Tanah Remeh ni hilang. Ni bakat duk kata tak nampak dah weh. Maka itulah deh. Untuk apa ni kita kena ke negeri Remeh kata luah ya bano. Lepas tu jadi kawasan Remeh luah Tagoning ni ya mengetah lagu mano. Raja dia siapa? Daripada keturunan mano? Kerana negeri Remeh ni terlalu luah, bukan sekadar kata terlalu luah, benar itu biasa dok, tapi negeri Remeh ni ya luah dan penuh dengan hutan. Penuh dengan bukit, penuh dengan gunung ganang. Jadi Remeh ni apa ni luah sedah patu penuh dengan sumber air yang banyak. Lalu itulah Remeh ni adalah satu negeri yang taning ni tak jauh lepas. Gena-gena ni taning ni saya kepada negeri Remeh. Dengan kerana Remeh inilah jadi tempat buat ataupun hasilnya besar wi kepada taning. Patu kita jangan lupa kata keistimewaan negeri Remeh ni adalah negeri yang dia berbenteng dengan dua utai sungai, dua batai sungai. Dua batai sungai ni adalah
Sungai Patani dan juga Sungai Saiburi, Sungai Telube. Ha, dua-dua sungai ni ni geme dia boleh pergi dua-dua. Ha, lalu itulah pusat kerajaan geme pada awal sekali terletak di tempat yang paling sepi sekali di antara Sungai Taning dengan Sungai Telube. Ha, iaitu dia terletak di Reman. Di Reman Asal. Ha, deh, di Reman Asal ni duduk di mana? Reman Asal Loning ni kita kena ginyo ya duduk dekat sana Kedah Kabu lagi. Ha, bukan di Kota Baru, bukannya di Kota Terah. Tapi ya duduk di Loning agak panggil Air Reme. Ha, di Kapur Reme sebenar. Ha, Reme ataupun Air Reme. Di sini adalah tapak pertama kerajaan Reme. Ha, ataupun raja yang mengetah kawasan Reme duduk tapaknya duduk sini. Ha, kalau siapa besok pergi di Kabu, deh, besok pergi di Kabu, dia ada cabai tiga dekat dengan Pamiok, Kaltek, ha, di Kabu tu, betul dia pergi, you know, nak pergi ke Rongan, pergi ke Kele, Lakoh Sungan, nak pergi Jabak, ataupun telah lo, lekok kiri, nak jalan pergi ke Kembing, jalan Cerai Tadung. Ha, situlah dia ada Sungai Mati. Ha, Sungai Mati, situlah tempat mula-mulanya Reman. Orang panggil Air Reme. Sini adalah pusat kerajaan Air Reme hok awal-awal lagi belum Islam lagi. Yang mana ada dalam catatan tawarikh Raja Kota yang sebut kata Reme ni adalah tempat raja duduknya di situ. Lalu itulah ada ada cerita kait gi dengan Raja Besiung. Ada kait gi dengan Raja Legeh, ada kait gi dengan Raja Taning, ada kait gi dengan Datuk Laksmana di Beruah. Ini adalah Raja Reme yang berpusat di Air Reme. Ha, dah di Air Reme. Air Reme ni duk ada kata minta uwuti dululah ustaz, oh, tak nampak engko. Dah kalau kalau tak lagi teguh ni tak berhenti apa? Terbata. Benar jadi gelak ni kok mana? Sebab apa? Tak naik. Rasa buh pak lang apa? Pak apa? Rasa buh ramah belakang apa? Belakang sok-sok itu. Ah, deh. Jadi, hok kata kota Terah ke apa nanti lu kita akan cerita. Ya, hari ini kita live di luar deh, kita live di luar luar tempat. Sama-sama ni kita dok buat di pejabat kita, tempat kita duduk ni di di jalan deh, di Salah Silah, di rumah Salah Silah tu. Tapi malam ini kita mari buat di Negeri Reme. Dan kita mari buat di Negeri Reme. Ya. Jangan gaduh, ngaju, jangan gaduh rasa polah deh peminat kita semua. Deh sebenarnya suaranya keluar tapi walaupun rupanya tak tubik tu tak apalah kita dengar suara. Ha, maka inilah Negeri Reme. Deh. Ha, Negeri Reme yang saya ceritakan tempat yo duk mula-mulanya di Air Reme. Kalau siapa nak tahu ni minta pergi lah sana Kedah Kabu tu. Di Kedah Kabu Tua Amperaman di Kayu Bokok tu. Nah, itu Air Reme. Lepas pada tu pula deh Reme-Reme yang ada sebut dalam sejarah ni, kalau kalau pada zaman kerajaan Tani di Kesik tu memang Reme ni berpusat di Air Reme. Lepas tu dia ada pelabuhan dia untuk negeri dia nya duk di Kampung Balo. Balo, kawasan Balo dan Laer itulah jadi pelabuhan bagi Negeri Reme. Dengan kerana dia ada sebatang sungai, anak sungai pula di Laer tu, dari tempat jalan jalan sungai lekok-lekok banyak tu, dia masuk mari pergi ke Air Reme. Ha deh. Ha dulu. Ha deh. Tapi sekarang ni dia sudah berubah bih dah sungai situ. Ha, apabila mula, sungai mula-mula nak beragil deh. Apabila sungai mula-mula nak beragil, maka Reme ni dia buat kota sutil lagi pula. Deh, buat kota sel lagi pula lek sana sungai di Bala, iaitu di Cerai Atik. Ha, orang panggil
Ciri Atik tu Kampung Atik. Ha dia. Jadi Kampung Atik itu duduk sebelah dengan Balo. Dua-dua belah ning ni abang kata tempat pelabuhan besarlah bagi kerajaan Erme, maka sebelah sungai lek Ciri Atik ni Raja Geme wi kepada anak dia mengetah kawasan sebelah, iaitu kawasan Ciri Atik sawah belah lek ning ni wi seorang anak dia mengetah, iaitu orang panggil Raja Atik. Raja Atik putera Reman. Jadi Raja Geme tu duduk di Air Geme, pelabuhan dia duduk di Balo. Lepas tu ini pada zaman zaman taning dulu. Mudah-mudahan zaman taning dulu. Zaman yang negeri Sai pun duduk di Teluk Leweng, duduk di Maiken lagi. Dan ini zaman kerajaan taning Seri Wangsa. Setelah tu pula negeri Sai ni hok kata duduk di sini, negeri Sai, negeri Reman hok kata duduk di Reman ni dia habis cerita. Jadi apabila berlaku perubahan sungai, maka dia timbul pula beberapa kota kecil-kecil, beberapa kota halus-halus hak milik negeri Reman juga, iaitu adanya Kota Terah, Kota Terah, lepas tu ada pula Kota Baru, Kota Baru mari belakang, lepas tu ada pula sebuah kota iaitu kota di Kota Anak Bukit, Kota Anak Bukit di di Gie, Kota Anak Bukit di Gie ni duduk lah sana bangun puluk tu, bangun puluk jabat tu, bangun puluk tu ada sutih situ. Lepas tu ada di Kota Baru, ada di Kota Terah, lepas tu ada lagi jalan pergi ke jalan pergi ke Kembing, ada lagi sebuah deh, ada kira agak ada lagi 4-5 yang buah sampai ke Benai Saring. Lepas tu main ikut sungai kok ni tak ada dah, sebab dulu ni kawasan lemah untuk buat benih, untuk buat padi hok paling luahnya untuk negeri Reman tu duduk di kawasan tu saja. Untuk kawasan tu saja. Lepas tu berlepas pada Kupine ni, deh. Jalan turuk sungai dua belah ni, sungai naik ke sampai ke Betung tu, ini kawasan untuk cari biji ataupun bagi-bagi hutan untuk negeri Reman. Deh. Maka mudah-mudah kata negeri Reman ni sudah berpusat kota dianya tiga tempat. Tiga tempat iaitu mula di Air Me, di Air Reman, lepas tu ke Kota Baru, dan juga yang ketiganya dia akhir di Keruh. Keruh di Betung. Keruh di Betung. Jadi saya dok cek dah dan siasat dah kita tengok dah ni, ramai orang royak kata duk di Kota Terah. Sebelum nak duduk di Kota Baru, duduk di Kota Terah. Ha, maka kalau kita pehe lagu tu, bermaknanya pehe salah. Ha, sebab sungguh saya pun dengan ahli jarah kawasan Gemes sendiri pun duk royak kata ya duduk di Kota Terah dulu baru pergi ke Kota Baru. Tapi sebenarnya saya cek dah tu dengan laktan cantun, laktan canrong, bukti alasnya jelas di segi ilmiah tu, Kota Terah bukannya pusat kerajaan negeri Reme, tetapi Kota Terah adalah raja Kota Terah suku. Raja Kota Terah suku, tetapi berketurunan ataupun korobak Reme juga. Ni kita kena buat paham molek ni. Kota Terah dengan Kota Baru tu sama besar, bukan terpindah daripada Kota Terah hidup di Kota Baru. Sebab ada orang yang atas sebab pindah Kota Terah hidup Kota Baru dengan kerana Gajah Kelima ni nak mari buat ketok pi mari belah kota. Bukan. Sebenarnya Kota Baru ni mari dulu dah, kerana ada dalam catatan hak taning sendiri dan juga hak taning sendiri juga hak British. Tulis kata Kota Baru ni sudah bangun dah pada tahun 1810. Kalau sudah bangun dah pada tahun 1810, itu bermaknanya Gajah Kelima tak ada beranak lagi. Kita pergi tak ada uak lagi mah kita. Kota Baru sudah dedah. Apa tu lagu mana dengan Kota Terah? Kota Terah ni ada pula dalam kitab taning, kitab jarah taning ni, Kota Terah adalah rumah, sebuah rumah sebuah rumah pembesar taning dan juga raja dia di Kota Terah.
Lama dah. Kalau kita pergi molek, kata Kota Terah dan Kota Baru ni, dua-dua ni adalah pecahan daripada Remeh. Sama-sama mangi daripada Remeh. Boleh ada atau kakak sore, adik sore duduk mengerita. Lepas tu gajah besar Remeh duduk pergi-mari gitu, duduk Kota Terah, duduk Kota Baru, duduk Kota Terah, duduk Kota Baru, duduk pergi-mari. Tapi akhirnya tinggal Kota Terah, duduk Kota Baru terus. Tak ada main gila dah. Sebab Kota Terah ni tempat besar dan juga tempat kontrol sawah padi. Tapi akhirnya buat Kota Baru dengan kerana ada dalam catatan. Catatan British dan CS diri tulis duduk di Kota Baru. Lepas tu duduk di Kota Baru ni dia tak dia lama mana. Lepas tu pindah mari duduk di Kapeh. Iaitu mari duduk di Kapeh Kota di Betong. Ya ada sebab laka tu. Malam ini kita nak bahas wi jelas. Kalaulah ada siapa saja kawasan Kota Baru, Kota Terah ni keliru ataupun wasapa ada bukti lain, marilah kita bakak-bakak so kita bahas. Kerana hok ni kita, saya cek dah gajah Kota Terah adalah gajah besar Korabak Remeh. Tapi Kota Terah bukan pusat kerajaan Remeh. Ni nak buat paham molek ni kena kecek pandai ni ha negeri Remeh ni deh. Lepas tu negeri Remeh ni mula-mulanya kita tengok dalam catatan hak taning sendiri. Ni kita nak bahas kata kalau kita asah taning hak kerajaan pusat ni dia ada tarikh, dia ada hikayat. Dan tarikh dan hikayat tak ada sebut di hak Remeh. Sebab dia kecek hajarah pusat dia ya. Hei dah. Dia kecek hajarah sultan, dia kecek hajarah agung di pusat ni Gresik tu. Prosak Sun Klang. Central history. Dia tak ada kecek local history keliling dia deh. Lepas tu Remeh ni kita tahu daripada salah silah Remeh sendiri. Salah silah Remeh sendiri itu ada hak kita ajarah Remeh suku. Kita temu di negeri Remeh. Dan juga Remeh kita banyak dia baca pada malam ni ambil daripada catatan dalam buku sejarah Klater. Klater ni tulis banyak hal legah dan Remeh. Maka kita tahu hal legah dan Remeh dalam surat dalam buku hok Klater dan hok Terengganu ada juga tamohe. Hok Taning ni tak sebut mana ni perangai Taning. Biasanya perangai pusat Taning ni tak sebut mana negeri-negeri lain keliling dia. Yo kek besar kesek so. Gitulah. Maka Remeh ni lagu itulah mai kita nak cerita Remeh. Remeh ni belum pada tu siapa duk mengetah Remeh kita cari tak jumpa. Sebab tak ada catat. Tapi orang ni berpuluh-puluh orang dah mengetah Remeh. Ambil jok di Ismail Syah, Masur, Muzaffar, Hijab, Biru, Ungu, Kuning duk mengetah di Gresik tu. Remeh je ada raja dia. Orang panggil Raja Reman sebab orang Taning dia panggil Tuguk Tepak. Bukan itu nama Raja Abdullah Reman, Raja Ahmad Reman. Dia tak ada panggil macam tu orang Taning. Dia panggil Tuguk Negeri. Tuguk Tepak duk. Supo Tok Guru tu lah. Tok Guru tak ada macam panggil nama seorang. Bok. Tok Dala, Tok Bereming, Tok Benedaya, Tok Pobok, Tok Kelaba. Tanya tu nama apa? Jari orang nak tahu, nak ingat. Tapi tahu kata Tok Monggo tu. Tahu kata Tok Tok Kelaba tu, Tok Pobok tu, Tok Benedaya. Sebab agama kita dia aman dengan nama tepat. Bukan dengan nama sebenar. Raja pun aku tu juga. Orang panggil tu Raja Jamu, tu Raja Remeh. Sebab orang Tani you know, ingat atau milik hak siapa. Ataupun cerita ni, peristiwa ni, siapa. Gajah tu, gajah tu, gajah tu. Tapi, kelemahan kitanya, tak gajah tu, hak mana? Zaman mana? Sebab masa dia beratus tahun. Di motor sini, zaman nung, zaman gajah jalo. Lepas kita tanya lah, gajah jalo hak mana? Jadi dia mau pahit-pahit tu, sepuluh sore, gajah jalo, 500 tahun tu mengetah. Lebih pada Nabi dah lah. Nak pahit tu. Gajah jala hok ning, hok namun ning. Lepas tu hok ni mati, anak ia naik adik raja. Orang umum pun panggil gajah jala. Tapi nama ia lain dah. Lepas tu hok ni mati pula. Anak dia pula. Ataupun dia tak ada anak. Boleh ke adik dia pula naik adik raja yang ketiga. Orang panggil gajah jala juga. Gajah jala juga. Tapi nama lain. Lepas kita hidup pada zaman tu tak ada dah gajah. Lepas kita banyak kita ingat gajah hok. Kok okey sekali tu. Hak tu wak jadi masalah. Masalah jarah kita nak balah gimari tu kih tu. Kih kita ni bodoh. Lepas tu kita bagi masa tak kena. Habis itulah kita nak pergi kata Kota Terah tu jadi tempat raja duduk.
Kalau Kota Terah tu jadi pusat raja-raja duk sungguh deh. Ke Mekah pun tak ada dek lah. Kata luah kubu-kubu saja kita tengok dah. Tak ada. Ada bedil besar, ada parit air, ada telaga. Hak tu benar biasa. Tamadah benar tak kata tu. Tapi kalau nak sebut juga raja Kota Terah tu besar. Raja besar yang ambil dulu. Dia korobat raja Remeh. Tapi bukan pusat raja Remeh. Kota Terah ada raja. Raja besar. Duk mengetah kawasan elek tu. Deh. Tetapi bukan pusat raja Remeh. Tapi raja Kota Terah adalah korobat raja Remeh. Kota Baru pun raja besar. Tapi jadi pusat raja Remeh. Kalau kita tengok tahap tarah ni. Kota Terah. Status dia gendah pada Kota Baru lah. Sebab Kota Baru tempat raja duk. Tapi kalau ke Debe, sama. Itu kita kena pahal tu. Setanak. Kapung A dengan kapung B sama-sama kapung. Tapi belum tentu Tok Nebe sama Debe. Boleh hadir Tok Nebe ni Debe, Tok Nebe ni kena tunduk pala Tok Nebe ni. Tak sama Tok Nebe tapi Debe tak sama. Itu cerita dia. Deh. Maka negeri Remeh ni, dia mula sebut dalam sejarah Taning ni, sebut Remeh ni, sebenarnya zaman dulu gitu dia sebut Taning ke lek hulu ni agak panggil Hulu Reman. Kawasan Hulu Reman. Taning ni ada banyak seperti ada dalam kitab Taning sebut ni kitab sejarah Taning ni, sejarah kerajaan Melayu Taning, sebut tu Taning keluar tahu mana di Kresik itu punya sultan ada sebagai raja agung. Keluar Taningnya sebelah ternaik bersempadan dengan Sungai Merah. Sebelah terjatuh bersempadan dengan Bukit Pisau, bahagian hulu hingga ke Batu Belah Lenggung. Tu tanah Taning asal. Lek matahari naik ni, sepadanya duduk di Sungai Merah. Matahari naik, yang ni dulu. Dia panggil lagu tu, tak ada tik tawang tuk, tik tawang oh. Panggil matahari naik ni, duduk di Sungai Merah ni bukit di Golok. Tanah Taning sebenarnya bukit di Golok. Sungai Golok tu bukit sepadai asal. Pada usaha tu duduk di sana Sungai Golok lagi. Pasir mah tanah merah jeli tu hak Taning laku. Zaman dulu lah tu. Tak ada nak digegeg balah dengan orang Malaysia. Mereka Kelantan tu. Kok mana? Ni duduk kecik hak zaman dulu. Jadi tanah bumi kita nampak hari ni British dengan si Yale orang belah. Belah ke satu way di White and Row kita ni sebenarnya. Sama dia yang belah Kashmir, India, Pakistan. Belah Arakan, Burma dengan Bangladesh tu. Supalah. Kita ni lagu tu juga. Jadi mangsa penjajah. Jadi. Tu belah ternaik. Matahari naik. Lepas tu sebelah terjatuh bersempadan dengan Bukit Pisau. Bukit Pisau ni. Fok kita panggil Kuan Mit. Dulu lah sana jenuk tu. Kaki bukit tempat Syekh Abu Somad Al-Falim Bani Perai kali dengan Syekh Daud. Nu di jenuk tu. Bantrap tu. Bandan, Bantrap. Kuan Mit, Nawa, Natawi. Bau gis hapasuk di Bekok, Prakok, di Kampung Bekok sepadan dengan durian burung ataupun padang serai, padang sanai, pokok seno sepadan dengan Kedah. Nuh, bukit tu yo panjang yo tak putus. Lek sana nu apa nama hak jai apa nu hak segoro, hak sie, cenok Natawi belah lek Bukit Pisau ni hak Taning. Tu belah lek terjatuh ke panggil. Patu bahagian hulu ni lah. Bahagian hulu ni hingga Batu Belah Lenggung. Kalau katanya Batu Belah Lenggung, bermananya keruh. Pengkalan hulu hari ini, deh. Kelihat hitam, gerik. Semua ini adalah Reman. Semua ini adalah Taning. Semua tu orang Tani semua di situ. Yang dulu lagi ini aslinya orang Tani. Bukannya orang Kedah, orang Tani. Tetapi kenapa kau sempada duduk di Betong? Sebenarnya Betong sendiri pun bukan di kedai Betong hari ini. Ni nak oyak orang kata ni kita pahal sikit. Betong tu sebenarnya bukan di Ampa Betong tu. Bandar ataupun pekan Betong sebenarnya bukan di Betong hari ini. Betong, kapung Betong sebenarnya duduk di sana tu. Lepas aw tu Betong. Dolek Malaysia lah ni. Tu kapal Betong. Lekning ni. Kedah Betong lah ni. Ni dah. Hak siya ni. Betong ni bukan Betong. Situ panggil jarum.
Habis kalau orang kok kabu, orang kok kabu, kok bala, kok jabak dah, dia panggil jarang. Betul mana betul jarang. Kalau orang kok hilir tak kenal kat tanah. Supo kalau kapure supo kok dia tak panggil kapure, panggil re saja. Klik re. Gimana gire? Re saja. Ha, tak ada kena berkapung dah. Ha, ni dengan istilah asal. Sebab ia kawasan dia. Dia cuk tula ambil jok di Bukit Budur di Tenduk. Tenduk Cakuah, Telohlo, Balo, Kota Terah, Kalo, Supek. Deh, lepas tu mari ke Kopine, Tanah Putih Tebing Tinggi, Kemecoh. Fak tula lah kau ni. Panggil orang Reman. Ha, ya cek mudah-mudah orang Reman ni. Ya nak pak eh nak sama, kecek bahasa ya pun nak sama. Kita tak ingin tengok hening. Loning kita ambil di minasta mai kok betul ni orang hilir saja. Orang kok jamu kok noci mai buat kebong duk lama dah. Kalau orang kemai sebenar negak kita faham belakalah. Neh. Kita dengar suara orang kapure, orang kemecoh, orang tanah putih hok asal ni lagu ning lah. Sama deng orang balo ya kecek. Sama bahasa ya tu lah orang kemai. Ha, dia orang hilir baru mari tak apa taung eh. Neh, waktu mari duk buat kebong buka tanah buat kerja. Ha, dah kita baru kenal sungguh lagu manah ya bapak tanah kita. Neh. Ha, dia mau tak kenal apa lagi mari mari kalau hutan ke sungai. Ha, tu tu orang gemeh ke panggil. Ha, orang gemeh. Jadi gemeh ni start di Bukit Budur di Tenduk ni Cakuah ni mari suk sampai di Betong lek sana nu lagi. Beberapa daerah lek sana nu orang panggil Hulu Perak. Lah ni orang panggil Hulu Perak. Zaman dulu panggil Reman. Manonyo laktan dia, saksi dia kata Reman pergi sapa di sana, tanah dia iaitu duk di Batu Belah Lenggong. Kita kena cari-cari Batu Belah Lenggong duk di mana. Hak saya tahunya ada dalam catat teh hak siye sendiri. Sebab siye kata British ambil awak lari Batu Belah Lenggong. British pakak dengan puak-puak raja, puak-puak hak raja Perak ta dulu raja Perak pusat dia duk di Kuala Kangsar, bukan di Ipoh. Pada morning dia duduk bergebuk nok-nok kawasan tu. Orang panggil Hulu Reman, Hulu Perak. Duduk gubuk kau zaman tu duduk bergebuk. 100 tahun lebih. Kakak luar tu tahun 5 itulah. Duduk bergebuk nak ambil tanah kawasan tu sebab nak buat lomong biji. Nak ambil bagi hotel. Perak tu dipakat dengan British. Lepas tak Reman ni duduk bawah taning lagi. Lepas taning tu beragai masalah dengan siya pulak dah. Jadi tanah gemeh ni kau sikit asalnya duk di Batu Belah Lenggong. Mari kita nak cerita so-so lagu mana jadi deh. Maka Reman ni sebut Hulu Reman ni kawasan tu. Hulu Reman bila di mana panggil Hulu Reman? Hulu Reman ni ya mula di Bukit Geruda. Ha ni tak kenal ni. Malam ni saya tak kena baca kitab ni bakal seru kaligus kesimpulan tu. Bukit Geruda. Dia kena ada Bukit Geruda di mana. Mula di Bukit Geruda tu lah baru orang panggil Hulu Reman. Bukit Geruda ni bukit gunung besar di tepi sungai panggil Hulu Reman. Mula situ panggil Hulu Reman. Ni cak pecemek orang taning dulu. Nak pergi ke Kedah, nak pergi ke Perak, dia berjalan turut sungai ni. Jalan kaki, jalan lembah. Dia tak ada keren lagi dam ni. Banglai, balai tak ada lagi ni dulu. Dia berjalan kat kapung-kapung, duduk ke celah tu belakang. Tepi sungai tu. Ha, jadi Bukit Geruda ni duduk di Kemecoh. Kemecoh. Iaitu dia duduk di kampung Celagi. Sebab zaman dulu ni dia sungai besar mari sapa di kampung Celagi, dia ada sungai pula masuk gi ke Celagi. Masuk gi ke Celagi dia gi lekok dekat belakang kampung Lale, gi ke Lale, ke Lale dekat belakang tu. Lepas tu dia gi sapa di Ube tu. Dulu sungai besar dia geniti ke tepi bukit. Lah ni kamu dah. Tu sungai hok masuk di Kemecoh sebenar. Sebab Kemecoh ni abang kata tanah. Abang kata tanah susu. Orang tak nampak. Tu keistimewaan tanah Kemecoh, abang kata satu mungkin susu. Habis nama Kemecoh pun tak, kampung Kemecoh pun tak ada. Tak ada apa Kemecoh. Pior yak boleh tu kampung Kemecoh dekat mana. Cuba lakah getok ge. Orang panggil apa? Tanjung. Kampung Kemecoh tu duduk di mana? Tak ada. Sebab Kemecoh tu nama kawasan. Kalau kita pergi jauh-jauh, orang okay, dalam tu dah pergi jauh-jauh mana main Kemecoh. Pas-pas lah anak rumah, duduk ubay.
Pah lek mana untuk tanya nako? Pah lek mana untuk polale? Pah lek mana untuk paling getok? Ngapu tanjung? Pah lek mana nuh lek pale nuh? Pah mana kemecoh? Tak kalau siye buke tu panggil sokawo. Pah lek mana lek kapolale tu kapolale? Nuh kok nuce lagi? Ha tu kemecoh. Ha kita cerita semula kapo kemecoh kita buat satu sesi kecek suku kapo kemecoh. Maka si dimula di Bukit Gedah kemecoh itulah dolek rakyat kampung Celagi itu. Maka situs baru setak hulu hulu Reman. Panjang gila dulu yo kampung ada kampung mari ke kampung Balai, Kolokae, Cile, Halan, Jok. Kampung banyak tu. Lepas tu nama kampung tu dalam 20 lebih lagi ikut dalam sungai. Loh ni lagi suka kalau kalau Balai. Kalau kat A, suka tu ya sebab ia gelah bih kajak air mari wak empangi. Deh. Ha tu kita cerita semula ha orang-orang di hulu remeh orang Helah. Dia kena ngidang, paksa pakai kapuh Helah. Kapuh Helah bukan lorak agak sa. Oh Helah. Helah. Helah, Helah, deh. Jok saya tu. Ha. Maka mula sebut pulaknya pada zaman apa ni Raja Bakar. Ingat tak? Raja Bakar adalah raja pertama. Hak mengetah lepas pada Raja Kuning Mangkat. Oh, lama dah lah. Ha, dia sebut kata, Raja Bakar ni hatta sore-sore untuk pergi jadi wakil kerajaan Taning. Lepas tu Taning jadi negeri merdeka. Negeri bebas, tak ada duk usia. Raja Bakar, raja yang ke-10 mengetah kerajaan Taning. Hatta sore jadi wakil Raja Etani untuk gi cago ha kawase hulu Reman. Raja Reman ada lagi, ada dah. Raja Reman ngetah tu kok dialah. Nama apa walah alam. Tapi orang yang Raja Etani hatta gi itulah. Ha deh, orang panggil Tok Nik. Ha Tok Nik dah, Tok Nik Gemeh. Ha, maka nama bagi Raja Reme lekat dengan nama Tok Nik. Tok Nik tu oleh, Tok Nik tuai masa, Tok Nik tuai kuno, Tok Nik tuai timung, Tok Nik lebih. Dia lekat nama Tok Nik. Ha, ini nama gelar-gelar kok. Kenapa orang nak mari meretoh ke kawasan Reme boleh ni kena orang ada ilmu. Sebab dia kawasan bukit nate buah banyak. Pas Tok Nik ni dia bersoho zaman dulu. Kata dia boleh bakso gajah turun miok tu jadi jinok boleh peramak gima boleh sedok nate jadi kerah. Ha ni Tok Nik deh. Ha tu hang-hang nate ilmu-ilmu akak kayu lain lagi pego sake apa dah berlaku ni Tok Nik. Dan juga dia ada pula penghulu mukim, hatta seorang pula penghulu mukim mari duk kawasan bukit-bukit besar kawasan Reme. Maka inilah timbul transmigrasi pertama. Bukit orang hilir kok tani pindah mai kok bukit ini sebab lari perai dak bukit. Zaman ni tak ada perai lagi ngasih ya. Tapi saja mari ikut mari dengan dua orang ni. Yang mana kerajaan tani hatta mari. Dua orang ni hatta mari pada mon ini gi bermukim gi bermukim hingga deh payo yo masalah 80 tahun okey. Hingga sampai tahun 1780, 5 tahun lepas pada Taning jatuh, barulah ramai orang kawasan hilir mari ikut kawasan Hulu Reme. Kerana ada dalam catatan hak British. British tulis kata kan, British duduk di negeri di Pulau Pinang. Dia kata, semakin ramai orang Melayu Patani membuka kawasan di Ulu Perak. Mereka adalah orang yang lari dari kekajaman Siam setelah negeri mereka jatuh ke tangan Siam. Ha, beh. Dulu mari buat kebun gitu ya, buka kampung dengan turuk mari Tok Ni, mari dengan Tok Nang ni dengan Tok Nik tu. Dia mari jadi kau tu tak ada adik raja lagi. Ha, takut orang salah faham. Tok Nik kau tu tak ada adik raja lagi. Dulu raja masih lagi Raja Reme. Raja Reme yang duduk di yang duduk di Reman ataupun duduk di Kota Tegah. Ha yo duduk gile gi mari. Deh, lagu tulah itu Raja Reme hok sa, namo tak ada sebut.
Apabila Tok Nik ini dihantar oleh Raja Etan Zame, Raja Bakar, mari jadi raja kawasan hulu hulu Remeh, lepas tu dia debel duk kontrol semua. Kali raja Remeh. Deh. Ah tu. Lepas tu apabila taning jatuh, taning pecah. Tahun 1785, tahun 1795 tahun lepas pada tu bulat hari putih kata semakin ramai ni kau banyaklah. Sebab ketika jatuh dah taning pak tu kebanyak ke puak-puak keturun apa ni kapung-kapung ataupun geruk-geruk hulu balai ni dia lari mai ikut sungai ni sungguh. Sungai taning. Deh ketika taning pecah tu. Deh kalau kita tengok kalau orang bakar-bakar ilik-ilik gajah-gajah bangsawe lari ke Bukit Budo tujuan dia nak pergi ke Kelantan. Nak pergi ke Kelantan. Ulama-ulama naik kapal belayar besar, tubik pergi pada laut, pergi ke pulau-pulau Terengganu, pulau Sumatera, ke Borneo, gata-gata pergi sampai ke Mekah pun ada. Fa'ulu balai ni, ya jalan tu ke sungai. Kau tani pecah. Kalau kacedok, kena igat, orang naik bakar. Lalu tu ke sungai ni, banyak tempat yang ya lakuh sungai gimari. Sebab ya jalan bukan duduk sebelah suk sampai ke betong. Ha, ni kita tu ke saya, jalan tu ke dah sungai ni. Pak tahu dah kata tepat belakohnya di mana ate. Ha, ambil jok di noci tu deh. Niti mai ikut noci, mari sapa di sago. Ha, di sago itulah ada cabe. Kalau jale tu cabe. Ha, kada nak pitah di Kedah boleh dah di sago. Di sago jala tu deh. Sebab ia potong tu sungai ni pergi ke jala, betul lagi ke balok, lakoh pergi ke betong. Eh lakoh pergi ke Kedah dah tu. Tapi susah ke jalan ni hutan. Hutan semua. Tapi dekat dengan Kedah tapi orang tak pergi. Orang pilih nak mai kok ni lagi. Sebab dia je lembah. Kampung ada benek ada. Ha jalan mari lagi sampai di Kopine. Dek belakang ke Kedah Kopine tu dia lakos situ pula orang panggil seteng. Bukan seteng di jalan. Jame dulu ni tepat hak tepi sungai ni ada nama seteng, dia ada nama kale. Lepas tu dia ada nama beradu. Nama dia. Seteng bermaknanya guna buluh. Lepas tu tarik-tarik lakuh ke sana. Tu panggil seteng. Kita buat carok kita. Tak apa. Dia buat apa weh. Kita bayar buluh. Dia buat seteng. Faham tak? Ha, tapi di jala tu tempat lakuh besar. Habis panggil kampung seteng. Takam. Tempat lakuh. Kenapa tak? Ha, tu seteng. Ha, tapi kalau kalah ni kena lakuh dengan perahu. Kita uti sungai ni kena naik perahu kayu-kayu ke sana ni panggil kale. Ha kale deh. Seteng ni ai sekitar sekak perut sekak dada orang panggil seteng. Sebab dia boleh kait dengan buluh tolok-tolok seteng. Tapi kalau kale ni dia sungai-sungai dalam. Kunjung. Panggil kale. Lepas tu kalau pesen jalan kaki boleh, kising kain boleh, nak gajah boleh dia panggil beradu. Ha, nama yang lain-lain tu kita tengok. Cek tu, cek dah kau sungai kau tu. Lepas tu dia mari niti, mari ikut kepe. Deh. Jalan mari ikut kepe, siapa lepas dia kepe, lepas saik sikit tu, dia lakuh pula dah. Ha, lakuh pula so lagi. Lepas tu dia mari siapa di kampung, dekat dengan kampung Lape. Lape Pawe. Ya, ya, ha, Lape Gamar deh. Lepas tu dia tak jalan belah lek Pawe. Dia mari lek ni, lek sungai ni. Ha. Situlah tempat selamat dengan kerana sini ni orang nak pergi tak boleh. Ha, kalau kita mari lek jalan nak pergi ke Kedah Malaysia ni belum nak getok besi Jepun je kampung lek kane tu. Kampung po panggil situ. Eh? Gang masuk kok tu? Ha, bawah tu lah tempat lakoh. Ha lepas tu bawa kita mari di siapa di sini ni ada kebun dia besar dua belah dah. Ha situ orang tak faham. Kalau orang tak faham tu kalau orang hak hok lakoh pula nak gilek pawai tu tak sapa dah. Sebab dia kena gilakoh pula lek depan tu ya jap. Yo teh dulu. Ha maka orang nak niti lek ni, niti spek-spek lek ni baru ketemu kemecoh. Jamin dulu. Malaikat gi ngap perahu tak apalah boleh gi kemecoh. Ha. Pok tani ni bagi sapa di kemecoh itulah baru berhenti di kemecoh sebab dia nak masuk kawasan hulu Remeh. Orang panggil hulu je mula bukit besar-besar dah. Sapa di kemecoh. Dulu tak ada bukit, bukit leluh ya. Sapa di kemecoh itulah tempat orang nak pergi kita segi. Dulu di kemecoh ya tak ada nama kampung kemecoh tak ada. Zaman belum taning jatuh tu situ orang panggil kampung lalang. Kampung lale.
Hak ada dah kapur lalek sebab dia ada kota situ, panggil kota Raja Besiung biasa duduk situ. Ha deh. Nama kemecahnya dengan kerana ada orang pok taning ni, hak pok ulu balai ni bawa rakyat ramai mari sekitar 45,000 pada masa tu lari musuh dia tu. Mari siapa dia kemecah baru buat keputusan kata mari siapa kapur lalek. Ah tak leh pergi dah. Tak leh pergi dah weh. Ada hak nak gigi hangi ku tak mungkin dah jauh tak rok dah. Jalan kaki mari tani banyak hari dah tu. Sebab tani gigi ke Kedah 28 hari. 28 hari jalan. Kau nak gajah 51 hari. Gigi berhenti, gigi berhenti. Ha deh. Ha deh. Maka berhenti di kemecah, berhenti di kapur lalai hak gigi-gigi. Gigi tok sungai lagi. Gigi ke balai. Jika kalau ke A, kalau ke A, deh, kira kapung lah, halah tak ada lagi kau tu, kapung lah tak ada lagi. Kapung tu ada, kita tak ingat nama, kapung, kapung lah tak ada lagi. Ha, baru pergi sapa dia ke betong. Deh, betong sapa di jarong. Lepas tu jarong je betul pula, dia pergi temuh di belong. Belong. Belong tu baru lekok, klik main semula ke betong. Ha, tu kita yang salah behar tu. Betong ni dia potong kanan dah. Dia kena betul. Betul gila tu, orang panggil ada bukit besar. Orang panggil bukit Lako Suka. Bukit Lako Suka. Iaitu bahasa lorak asal orang remir. Iaitu nama bukit Langkah Suka. Orang betul panggil Lako Suka. Sepuluh main bola, orang betul panggil Mi Bolo. I panggil I. A, A dah. Ha, bukit Langkah Suka, yang panggil bukit Lako Suka. Kena pergi ke Gambung. Gambung kot jarum. Dia ketemu lah belum. Ha, jalan. Jalan ambil dulu duk oyak lo ni. Habis dah kena habis dah. Deh. Ha tu cerita dia. Siapa siapa di kapal lalai ni hak gigi tak segi. Pakak pecah situ. Ha ni gi lakah sungai mari lek menek kue ni lek kue gua badak. Ha ni gi ke baji. Apa? Baju gapo nak gi kok ni. Maka situ jadi kawasan kemecoh. Bukan becoh ai. Habis itu boleh ngekah depan kemecoh. Turut komuh bahasanya bukan becoh air lah. Kemecoh. Tepat pisah. Mecoh waktu itu mecoh sampai dulu. Haa, becoh tak ada pisah. Hah tu. Nah tu. Haa, jadi. Zamir Sultan, apa ni, Raja Bakar. Itu jadi Raja di Tanik. Ha tu baru tak orang untuk mari kontrol di Kemir sebab kau tu pun orang putih mula mari ramai mah kita lepas tu mula nak cari bagi hutan dah. Ha tiba-tiba apabila siapa ke taning jatuh orang taning tubik banyak pergi masuk ke hulu jadi orang Kemir orang korama. Orang korama dah. Orang korama 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 orang putih panggil Rahman. A A H M A N Rahman. Orang British tulis. Habis itu ada orang royak tu, Rahman mari pada kalimah Rahman. Tapi Rahman mari belakang dah. Dia tak boleh jadilah Rahman mari dulu sebab dia bahasa Arab. Kita ni ada belum dari Islam nak mari lagi. Mak kita ni dia bahasa Gemir. Gemir ni mari pada nisbah daripada satu tempat air teni. Apa panggil air Gemir? Ada kampung air Gemir lah ni tempat sah di Kabun air Gemir. Dia mahu ramah. Gemir tu mari pada ramah sebab orang Gemir ni ramah. Kalau ramah ni kena dia tanah lagu lah lagi tak jarah tani. Dia sebut tak ada ramah di Gemir. Ha, kalau gitu Gemir tu dia berat lek ni sebab kepada satu tempat air teni. Gemir. Pas itulah tempat permulaannya orang Gemir tu. Orang Rahman. Lepas tu bawa belakang-belakang jadi kau ramah. Tak ada apa. Tak ada pelik dah. Jadi kalau nak pergi makna pulak kata ramah tu tak apa. Sebab itulah orang Reman ni adalah orang yang duduk bagi kawasan tanah landlock. Tanah katuk. Dia nak tubik luar tak boleh. Walaupun dia tanah bumi luar besar. Tapi nak tubik luar tak boleh. Tubik sungai ni kena jemur raja terubik. Tubik sungai ni kena jemur raja tani. Maka orang Remeh tu jadi orang yang berpuak tinggi. Bakar besar. Korobak keluarga dia begitu tinggi orang Remeh. Orang kedai banyak. Remeh. Lepas tu, seni budaya yang tarik menarik dalam tani sendiri pun asalnya mari pada Remeh.
Wak emo tepak tepok kerih besar pun mari di remeh sampai dulu. Sebut kerih remeh ni bersoho di petani dulu. Sebab orang petani orang menega. Kebanyakan cang fima orang ada kemahiran ni kurang. Dia orang nego, orang bakal otak politik banyak. Tapi hasil bare-bare duk di remeh-remeh orang katok. Berdikir pun suka orang remeh, dia suka. Dia suka main menek orang remeh. Habis orang panggil berdikir. Berdikir. Nah, berdikir ni sebenarnya kait kepada kalimah zikir. Kita cerita mula berdikir. Berdikir ni bodoh main, dia kena main ramah-ramah. Bermain ramah-ramah tu tak mahu kau jerak lagi siapa ke hilir, siapa ke taning. Orang taning panggil dikir hulu. Kenapa panggil dikir hulu? Sebab dia panggil hulu. Tak panggil hulu taning. Panggil dikir hulu. Lepas tu apabila permainan ni di taning ni, dia larak lagi siapa lek barak ni, lek Kelate. Orang Kelate panggil dikir ni dikir barak. Sebab dia panggil lek barak. Bukan panggil lek timbo. Faham tak? Ha, habis kalau orang kok remeh, kok bala, kok jabat, makhluk kok panggil dikir. Oi, pergi ke mana ramai? Pergi berdikir. Dikir makhluk. Panggil berdikir. Panggil berdikir makhluk. Orang kok tani masa kejut lah kalau orang kok hilir ke dah. Kok tani tu Allah berdikir, dikir makhluk. Kita pergi berzangi. Pergi mana? Pergi berzangi. Pergi ke mana? Pergi makhluk. Dah. Oh, orang kok remeh ke? Tak lagu tu. Pergi ke mana weh? Pergi berdikir. Dikir makhluk. Haa, tu hijau eh dia. Dah. Dikir hulu, dikir barat. Ha, kerih, gapo ataupun mene-mene lain lagi supa. Supa tu, roya kulit je. Kena orang gemeng dengan orang jala je panamai. Orang kok patah dah main roya kulit. Main dulu lagi dah. Tak pandai. Eh, tengok yo, you know, kecek tak basuh asal. Kalau kecek pun basuh orang lauk eh. Siapa nak dengar roya kulit. Sebab ini terpaksa ni, sendiri budaya asal ni. Orang kuno-kuno panggil, mari sini. Baik kalau tim kecek dengan sama kok yo orang dengar sedap lako. Kalau orang hilir kecek main gaya kulit atau gamat atau orang patah main gaya kulit. Dia nak dengar ada orang kibo itu dengar. Teh. Anda mak anggi anda. Aku anggi orang tak dengar. Kalau gaya kulit pun gaya jateng gaya dek meh dek loh tu deh. Ha sedap dengar kau. Yo asal yo mari sini mari di gemeh. Deh cerita hak gemeh. Maka gemeh ni deh. Apabila orang tani hilir korama mari duduk ke gemeh, tu dia bawa kau mari capu. Dah. Lepas tu membawa mari kepada zaman belah negeri. Belah negeri tani hasutih jadi 7 tih ni, dia belah pada tahun 18-19. Setelah tani jatuh, dia latik Tengku Labidin, belawe. Latik pula Datuk Pengkale, belawe. Lepas tu, siya latik pula orang siya. Naik Kuang Sai, mati. Tak pula orang yang kepak nama Naik Pai. Orang siya. Kau teruk. Orang kata ni kau lawa. Saya kata kali itu tak boleh letak orang siya di pemimpin. Mereka orang siya jadi punan orang Nayu tak boleh. Tak boleh pergi. Nayu tak akan mula. Ah, kali itu besar. Oh, ya, belah 7. Berbelah 7 tu lah. Dalam masa-masa hak siya duk nak mengetah. Ning hak tak ada negeri mana berani buat lagi. Kita duk mikir tu negeri Sai. Fak Teluban ni kena buat cerak. Ya wahin natu pun ni. Tapi tiba-tiba lubang dok senyap. Tiba-tiba negeri remeh Karadera patu istihar jadi Republic of Reman. Dan istihar kata dia sudah merdeka daripada tani. Nah, tu dia. Eh. Dia pandai dia tak ada atas deka pada sia, dia deka pada tani. Tu negeri remeh. Dia mula mana deka dia? Nung, kawasan dia semua. Ambil jadi tenduk. Cakuah kego. Deh, telur hello, sawo. Temai ke siapa ke supai. Deh, batu balo, kota terah. Toh di kalo kok ni, kota baru, kupine, mesta, tato betong kok ni, semua merdeka jadi Republic of Reman. Yo gagah dego de 10 tahun dok tu. Ni ada lagi kita. Catatan bagus. Yang British pun tulis. Jadi apabila Reman ni berani kagak dego lagi, patu royak atau dia ni adalah Republic of Reman, aku ni gajo Erme. Erme ni jangan yang kada. Nak wifok yo ge cerca ni kena kecek molek sikit. Aku panah-panah tadi aku tak patu padai aku. Ah tadi aku. Pai aku dulu tadi. Deh, orang kopine, orang nesta, orang kepore, orang hantu sama deh tu.
orang asal lah, bukan orang hilir tu kejap dah. Ah, lagi yo yo waso yo yakin yo boleh buat diri. Nang tu pe ore. Ha tu gemeh. Patu yo tu baik pada taning sebab apa? Sebab kau tu taning gajah besarnya siye. Kena dah dia yo pot yo pitah dulu. Lebih baik duk ni kau teruk. Kau ni lawe wo di kopak kali lawe dah pun tak benih dia kata. Pas gemeh ni tengok dia ngat lube yo pilih tok gi kau pergi syahdau di cenok. Pergi syahdak di cenok kau syahdak pakat dengan Syekh Abdul Somad ya. Di pergi di cenok kali dengan Fak Kedah ya. Reman dengan negeri Sai tak pergi. Reman tu yang masuk dengan negeri Sai ni dia ni tak pergi. Sebab dia ni tengok hati. Kamsang dia mari suruh kita tolong gogo. Pak kita orang Melayu gila orang yang Kedah. Ujang lawai raja SIA Kamsang tak segi. So lepas tu so lagi sebelah lagi, buat apa kita tak pergi? Lepas tu kita pergi pakat dengan Fak Kedah. Kau lawe, kau benih. Dia kata, kalau tak benih. Ha. Jadi kata, pilih untuk dia. Ha, ni politik benar ni. Okay, kabung itu lubeh, pakai sungai tu dulu. Okay, kabung berok, pergi sapa di lubeh. Dia buat tulah tu, remeh dengan lubeh. Ini saiburi dengan raman, ini berkecik dua ni. Dia ambil dulu lagi dah. Ha, dua ni. Lepas tu dia kira gua ada pun, baik ya. Ha, payah sikit ni. Okey, jamin dulu tu ya. Yang mula ni supaya belakang kita menikah kahwin. Kadah beda. Tak ada kecek atau kurek kabu dah. Tak ada kecek dah. Lagu tu dah lah ni dah. Ha. Maka, apabila reman, kagak dego, lepas tu dego reman ni, dego cak merah, gajah duk tengah. Ni dego reman. Kenapa dia guna biasa tu dego reman? Dengan kerana reman ni gajah banyak. Hak milik raja reman saja tu pun belah-belah ikut dah. Mudah kata, kalau lu ni naik ada kata beng. Di gote pakte. Pak gajah dulu pun kata kebang ni dulu gajah ni. Pak kata beng kan pakai miuk. Aluh, ini yang besar. Pak gajah dulu, kalau pisah pakai stand ya, tak boleh pegang. Kena orang kaya je pakai gajah ni sebab oh, dia tak makan yang mengamuk. Dia makan pisah pakai sutih pakai kita. Walanah puluh teh. Tebu, sebekah. Apa? Pisah stan ni. Tu gajah dah sama dia kata kebang. Ha, tapi apabila reman buka maridah jadi negeri suku, ada catatan dia ni kata dia pergi pocok dego mana tu. Ni sepadaku. Dah, ada di Pateh Raya. Ada di Pateh Raya, tepak batu hoyo hoyo tanda atau ni kawasan negeri kita. Habis kawasan kok satu tu, yo ada datuk mukeng dia cara. Ha, di Pateh Raya batu hop sekali di Bukit Ramak. Ha, lo ni saya duk le kawasan tanah ke Sieban gua kuan. Di Bukit Ramak. Ke kampung Ramak duk bes le luar ni. Patu ada kampung Sier dekat atas tepi. Gua kuan. Pala Bukit. Oh saya boleh ke Sier berak. Ada saya tu. Dah. Ha. Patu pula tak ada lah. Lepas tu dia ada pula tempat dia nya di Said, di Said. Tapi punah habis dah. Apabila ada orang jamu pindah mari. Pasal aginya Bukit Gelong. Ha, di Bukit Gelong Nesta. Ada juga tu. Ha, batu gajah ke panggil. Ha, tempat dia tanam dengan gajah batu dia. Ha, ada cara deh nanti kita kau nak sebut. Deh, nanti kita pergi Said tak nak pergi Gelong ni. Deh. Tapi nak kita tengoklah sebab ada dia catat tu. Maka apabila mari pula tahun 1816 taning jatuh dah tu. Taning jatuh dah. Kita kena bahaya tu dah. Taning dikesik tu kacau habis dah. Siap pergi jajah taning. So, dua, tiga gajah. Siapa gajah siap? Tiga gajah dah. Kau tu lah geme perakak yak tu lah tubik. Kuno tubik dah taning dah. Ni buat negeri suku. Pah pandanya geme ni, dia tak nama dia Republic of Reman. Dia punya presiden. Jadi sepupu masalah dah ni. Masalah ni ada gubernur, ada high commissioner, ada pokal luang rabuk dia di Pulau Pinang Singapura betul dah. Ha, ni remeh ni panah. Kenapa remeh panah buat lagu ni? Dengan kerana remeh ni tok nik tok leh tadi hak raja tanih tah tah mari dia ke dia ke bijak. Patu dia boleh masuk pergi dalam istana remeh, patu remeh boleh dia dah kepada orang satu. Boleh kata yang nikah dengan Fok Gemir ke Aksa dah. Fok Raja Gemir Aksa ni. Kok kota baru, kok kota terah tu dah. Habis dia tinggal. Kota terah tu kesimpulannya adalah
tapok asapok geme. Tu ni tok leh baru mari lek hile, patu mari capo duk situ. Jadi bakosa situ. Ha, kota terah kok sa lagi. Kedebel lagi lah buat dia tu. Tapi bakot ada dah sebab dia sudah capo dah. Tuk penuk bangai tuk penuk ruam dengan fak cuk baru hok ada tanis tamari jadi orang besar kok tu. Maka berjadi orang besar kok tu tok ni gelagai bagi negeri me, patu apabila nak bagi tujuh negeri siye gilantik tok ni tadi jadi raja iaitu tok ni tuai masuk nama dia. Tok ni tuai masuk. Ha tok ni tuai masuk jadi raja raja geme. Hak zamir tujuh negeri. Sedekah raja geme kagade godoh di publik. Maka siye gi kecek semula pula kata mungkin awak kurang. Tapi siye tak kecek sendiri. Dia tahu dah kecek dengan geme tak jadi. Mesti puak pekan katak dada ni kecek apa saja. Saya kata, mai kui lah. Saya hantar lagi kepada British. British pergi kecek dengan remeh di kerok. Gini, pergi tipu lah kata. Haa, cerita dia. Tapi sebelum nak tipu sampai situ tu, berlepas pada tu pulak tu, Allah nanya remeh nak sik dia. Haa, cedik tak ke mana, pekan tak ke mana pun, dia mau tipu banyak. Tapi dia mau hantar ke lah mari tipu. Kita ni ke bodoh. Haa, ada cerita dia dah. Haa, tak apa. Dia tu, maka Tok Nik ni, tu yang masuk mula-mula. Lepas tu, meretah di negeri Remeh, zamir tujuh negeri Cik Huma ni, empat orang. Iaitu tahun 1810 sampai tahun 1830 ni, Tok Nik tu yang masuk. 1849 sampai 1867, Tok Nik hulu ataupun tu yang kuno. Oh, nama mudah-mudah je. Main dulu raja buah kayu. Tuai kundo. Deh. Ha, atau. Ha. Lepas tu, lepas pada tu pula tahun 1897 hingga 1875, Tok Nik Tuan Timun. Tok Nik Tuan Timun. Lepas tu tahun 1875 sampai tahun 1901, Tok Nik Tuan Jagung. Ha, tapi ada nama Sultan Abdul Kandis. Tuai kundo tu Sultan Abdul Kandis. Nama dia, tapi nama pesing orang remeh ni nama mudah-mudah. Habis bakar orang kot kabu, main kot ni. Bakar tak suka orang hilir. Nama sekun orang hilir, sama, sa'id, dolah. Nama orang ya. Tapi kalau tengok orang kot ni, nama bukan nama orang. Yang punya dulu. Saya tak ada nak kek toyang nak kot tuwe dengar. Dia, tengok orang kot bala. Dia, kot kabu, kot kota baru, bakar dia. Nama sekun asal orang kot tu. Oh, belak-belak nama. Nama kundo zaman dulu, nama bahasa borang, bahasa zaman dulu. Lepas tu nama apa ni. Nama Melayu dulu-dulu serak. Nak sebut tu suka lah. Back to asal. Ha, kalau nama-nama orang ni, orang hilir. Ha, ya ada hal bakal, kita buat sesi suku. Dah. Maka pak orang ni duduk meretah ni turun-temurun. Keturunan Reman. Ha, ni raja remeh ni. Cao Meng Raman. Dah kata. Ha, tempat dia duduk semua pak orang ni duduk mana? Duduk di Kota Baru. Kota Baru Kabu tu lah. Dah lah sana paramiter tu. Nari bakok dah pergi Kota Baru. Sampai pak tu. Ha, lepas tu kota dia tu laki nak jalan pergi kampa tu. Jalan nak pergi ke Dadu. Dadu Kota Baru tu dah. Ha, situlah Tok Nik Tuai masuk, Tok Nik Ulu ataupun Tok Nik Kundo, Tok Nik Tuai Timung, lepas tu Tok Nik Tuai Jagong. Tapi Tok Nik Tuai masuk ni, hak mula-mula. Dia mengetah dulu lagi. Zaman tani dekat-dekat nak jatuh ni, dia dah mengetah dah. Habis tu dia mahu ke dia. Pas dia lah karat dia kau turun. Ha, dah. Karat dia kau turun. Lepas tu pula, membawa mari pula. Kalau kita tengok sini, tahun 1810 sampai 1830 ni. Tok Nik Tuai masuk. Orang yang kedua, Tok Nik Tuai Kundo, 1849, rat mana pulau tahun ni. Gambar lagi. Haning di Republik Reman ni. Pero, kalau kita tengok kalau tengok Tok Nik Tuai Kundo sampai 1807. Orang yang kedua Tok Nik Tuai Timung 1807 sampai 1875. Ha, dia kena nyambung lah mohon ni mati hon ni naik. Deh, Tok Nik Jago 1875 sampai 1901. Tapi kalau tengok Tok Nik Tuai masuk, ia sudah mengetah 1830 ni, orang lepas pada ia mengetah mula di 1849. Kenapa tak 30 ni lalu? Ha, bahera. Ni masa Republic of Reman.
Apabila wak di Republic of Reman, Reman ni tak duduk di Kota Baru sebab dia takut. Takut jadi pemama, duduk di Yanggun, dekat duduk oh dah dengan orang. Dia hundu mari wak di di Betong. Kawasan Betong, tapi bukan lagi dalam Betong. Ha, dia mari wak duduk di Kapeh. Tak dia. Ya tak ya apa jalan ya lalu dah ni yang dulu ni ya lalu kok ni lah kok sungai ni lah Raja Gemi jalan-jalan ke beti situ begitu kota singgah ya banyak Gemi nah Gemi siapa sini bodoh ni nah kapurin dah wah ketak ambil dulu tu bagi dulu gongsa dia jalan pak kata gong gong bunyi sokor kan mari pak beti pak nanok kena asyik mani gajah jalan pula ha, tak tupa dapat kita dah kok yang dulu tak boleh dah kok mana toh dah. Apa kita kira tadi satu. Kita kecek suku tadi. Jadi lepas ada tu pula, apabila ni Chong Zame kagak dego ni dengan kerana ni Perok gidup pakak dengan British. Perok mari serai geme, mula-mula nak buat geme lah ni. Perok mari serai. Perok serai hok besar-besar 3 kali. Tahun 1820 ni, 1852 1854 Sultan Perak hatta askar Perak mari serai Remi. Bukan serai Remi di pusat je, mari rebut tanah situ. Tahun mula-mula adalah tahun 1820 ni askar Perak duk di Kuala Kangsar, Raja Sultan Perak tu hatta mari duk tapak di Lenggong. Lepas tu Reman ni Raja Remi Kohning ni deh duk di Kapeh. Kota Baru yo buat gelang cara. Duk di Kapeh. Yo apo terus gi, patu gi berlaku musuh besar di Kampung Kuala Kepayang. Ha, sebab Fort Perak jeb dah. Gemel tu gena-gena ku tak jang kawasan sini. Sebab nama semua apo sakut dengan orang Gemel belaka. Orang Gemel tak ke Perak tu sepo gerik. Geruh. Temegong. Apa ni nama-nama semua kampung waktu tu ke? Apa ni orang Remeh belaka. Siapa baling baru ke kedah. Turun bangku gitu ke baling tu ketah dah. Lenggong gi kok nu Perak. Naik mai kok ning siapa ke dang dang cok pasport tu Remeh belaka. Tak tanding dah kata. Ha deh. Patu tan Remeh gi lawe klik patu benar mek klik. Sakit hati pok Perak. Sebab Raja Perak nak kaya kena di situ. Sini biji paling banyak sekali dari semenanjung tanah Melayu. Iaitu duduk situ. Kok banyak sekali. Ha, mari pula tahun 1852. Perai pula dah. Perai pula dah. Maka pada masa ning lah. Belum nak perai sini ni ada perjanjian. Ha, orang panggil perjanjian keruh. Di antara John Bannerman. Gubernur British di Pulau Pinang buat dengan Tok Nik Tuan Masu. Buat perjanjian dengan Tok Nik Tuan Masu. Kau ni Zame mana ni? Zame Tok Nik Tuan Masu duk ngetoh. Lepas tu Tok Nik Tuan Masu gi buat perjanjian dengan keruh dengan cidik dah. Cidik dah. Bonapok lagu ning Perak gi ngadu ke sia. Gi tojoh ke sia. Gino dah halak. Halak Remi dia best diri. Bukan kata mung ke jadi tuwe jajah anak ikum siye kolonial Reme sute taning hok mumlah ditujuh dah bukan mung ke kepala debe pakai nak aja gaja Reme mangge dok senamo sendiri bagi tanah ha mandau sama nayu ni Allah sama nayu jadi sebab dok gubuk biji tu pas Raja Perak dok Kuala Kangsar bagi dok ipo dia pun dok nok waktu ha Reme tak ada keseraya Reme dok jaga tanah yo jadi Hulu Perak tu. Raja Perak pun pergi pakat dengan John Bannerman tu. Apa ni? Lepas tu pergi kecek dengan British pula. Maka tahun 1824 John Anderson kerah kecek. John Anderson kata dia kata Reman ni adalah milik petani. Reman ni milik petani. Jawab klik pada Raja Perak. Kacen no, Reme ni hok taning. Itu hulu Reme itulah, hulu Reman, hulu Perak tu hok taning. Maka dua tahun mari pula
Perak tak ada lah, tak ada pihak nak tolong kudah British pun malah nak masuklah dengan siye. Sebab siye kata semua kok ni ni ya jajah baik yang dulu. Mu mengetah diri belaka. Diga tahu muhtar bungomah orang Perak tu ya siye nak. Tak apa. Mengenai duduk baik mu nak duduk baik nak lagi. Tapi baru cukup tahu. Diga tahu muhtar bagi mereka aku. Bungomah orang Perak. Ya nak tu ya siye. Ah, tu dah. Ya baru mari ubah kah British nak take tu. Nak tanah kita. Ah, dah. Maka apabila John Anderson kata tanning ni ulu reman ni milik reman hak tanning. Dah. Tak padu dah. Perak pun belawai-belawai-belawai pula hingga mari sampai ke tahun 1882 perak ni berjaya pakat dengan British sebab British pun dok nak dah. Ha zaman dekat-dekat nak Anglo dah tu dah. Ha 1882 barulah gi pocok bendera bagi sepade di Bukit Nasah. Orang-orang kita panggil Bukit Nasah. Bukit Nasah. Sebab Bukit Nasah, Bukit Nasah ni mari pada kalimah nak disahkan satu perjanjian. Maka di Bukit Nasah itulah hak demo getok batu. Tengok lagi batu, perak reman. Ada oleh orang di buku gambar. Ha, gini Bukit Nasah. Ha, jadi apabila wak di Bukit Nasah tu napa hape dua hak ni wak wi lenggau jatuh duk lek perak. Pakoh tu kena gemeh dah wak kapo kena jang itu lalu. Ha, koh tu tu gemeh duk sakit. Kena duk sakit. Zame tu zame raja kantihan nak wak perubahe. Kajo gemeh pok kena duk susah. Orang tani pun duk berontak, duk belawai pas gemeh diri pun rajak ke dekat-dekat dengan Anglo tu lebih nak kena igat lah kan. Orang gemeh pun duk susah sebab politik mah kita ni duk teruk duk belawai dengan sia. Pas kok nung dia bergomoh lalu ngah. Pas gemeh yo luah. Nak bercara tak ada. Ha, ada. Maka mari bawa mari pula pada tahun 1899 gi belah pula sekali lagi. Ha, belah-belah sekali lagi iaitu dulu gerik air lenggau mulai dah. Patu orang panggil hulu Perak tu belah dua pula. Wi pula ke Perak sebelah lagi wi ke duk lagi megi iaitu duk di gerik. Dah, patu baru panggil zaman Anglo baru mai kerak di Beteng. Tong Jarum. Cuk. Jadi semua lek tu boleh ke Perak habis. Jadi tiga kali gemeh reman ataupun tani kita ni kena habis kawasan kat tu tiga kali sebab dia ditukar dengan Langkawi. Mana apa ni setor Langkawi? Mana apa ni laktan dia saksi dia pada tanggal 29 April dah 1907. Ni membuktikan bahawa British itu hantar surat pergi kepada British di Bakok, hantar surat duta British di Bakok, hantar surat mari kepada gubernur di Pulau Pinang. Dia kata, setul tidak mempunyai seberang nilai bagi kita. Okay, British kata, setul memikar sarap rau. Oh, nanya ke setul dengar. Setul tidak mempunyai sebarang nilai bagi kita, biarpun kita mempunyai alasan yang kuat untuk kekal berkeras mengekalkannya kerana ia merupakan sebahagian dari wilayah negeri Kedah. Ha, kon satun fang ID nah, satun nang pen suan nang kong Kedah. Mate deum leo ni British ko bok ni leng pani ni, kon de orang okay, stoi kita asalnya orang okay, Kedah. Stoi asal dari Kedah. Bukan orang Kedah re. Tapi tanah satu bahagian stoi ni boleh kat Kedah. Boleh kat Siam. Nah, asalnya Kedah. Tetapi saya fikir adalah lebih baik kita melepaskan tuntutan kita terhadap Stul jika pihak kerajaan Siam bersetuju. Ha, ini saya kata. Menukarkannya dengan Pulau Langkawi dan sebahagian Reman kerana di situ terdapat hulu sungai yang merupakan sumber kepada Sungai Perak. Kedua-dua tempat ini lebih bernilai kepada kita berbanding Stul. Pulau Langkawi boleh berfungsi sebagai pelabuhan yang baik selain sebagai
pemampan kepada serangan musuh ke atas jajahan kita di Malaya, manakala hilir man pula kaya dengan biji timah. Ha, ni jawab dia. Surat kau tu jadi masalah nak bagi sepada dia. Duta British di bakar atas surat mari dia jawab aku ni. Kata setor ni gini 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 gini. Ha, batu tapi dia kata reman ni lagu ni. Gini-gini, nak sebut Harman. Habis itulah wakwi, dia kena kau cepat. Akhirnya, semua tanah lektu tu mudah ke? Bahagia hulu perak, negie, pak gie, boleh ke? Boleh ke perak? Duduk dalam Malaysia gini. Dua gie lagi, boleh ke? Reman, iaitu boleh ke siye lektu lah. Iaitu ampe betong lah ni. Betong, jagung, meloh, apa air weng, tanah merah semua tu, dua mungkin je tu. Pak mungkin semua orang nama mungkin betul boleh ke Malaysia dapat boleh ke Perak deh. Maka itulah reman ya. Bolehlah bahasa kita deh, dengan kerana kita lewat tengah je kita pun makan tengah je dan lain ni. Tapi pelik kat malam ni orang tengok ramai, orang tengok ramai malam ni dekat kat 800 900 deh gemek. Maka harman ni kita nak kecek panjang lagi lah, sebab lepas pada tu pula tu reman ni dia tersimpan beberapa kara rahsia. Kita nak oiak malending lah. Dan ai tak ada oiak malending lah. Reman yo sipe bagai pelek. Contoh, bede mahalelo hok cah yame taning pere yang 17/5. Dia mo reme mek susu. Pecah di kesek tanya luluk. Here kok lauk mai di negeri Klub ngai di Klub. Lubai tu pula belayar dengan perahu besar gi sapa di Geme. Ha, sapa di ada satu tempat di sungai. Ini bukan bedih duduk di kampung Cok Keladi dah. Kota Tengah tu bukan tu bedih Geme dah. Bedih raja Kota Tengah dah. Bukan hok ni hok tani. Ha, ambo kita tengok dah. Dia ada sebatai besar. Dah. Lepas tu Reman ni pula, dana ke Reman ni cidik panah boleh nak buat Republic of Reman. Sebab dia ada penasihat. Penasihat Reman ni mari daripada Khurasan. Keturunan molek ni, ulama besar ni mari daripada Khurasan. Tak ada sebut mana lah Tani, sebab Tani sebut ulama dia. Ya, kok benar daya, kok nu. Kok kisik Kuala Bekah. Tapi Geme ni dia ori dia terima satu geruk ulama besar ni belayar mari nak duk di Bala. Fok ni dia dibakar besar. Pak Fok Ning lah duk tolong raja tuai masuk. Belukah tu tu untuk nak buat di Republik Reman ni otak mari di Fok Ning. Lah ni Fok Ning bakar besar deh duk kena star banyak ah. Tak mau sebut aku takut tuai dia tak izin. Deh, bakar nama molek dan nama orang. Ha besar. Nah Fok Ning asalnya duk di Bala pecah. Di Bala di Geme tu mari duduk di Kumcah tu banyak. Ha, sebab keturunan puak ni bukan hari ni, hari ni lain lah. Kalau anak cucu kau, ni dua ayah zaman tu ni tu yang masuk. Ni, hak di antara 1830 negi ke 1849 Chong Wang ni ada ni. Di Republik Reme. Puak ni duduk catung. Patu hak pecah dah lagi pun hak tak pecah lagi pun ada duduk di Bala. Pas puak ni pula wang pergi kepada Tengku Abdul Qadir belawe di Bukit Nasar, di Bukit Leweh. Kalau tak ingat, perai kali terakhir bagi rakyat tani di Bukit Leweh, Bukit Nasar. Puak Ning lah yang nama Usman Effendi orang Turki. Orang Turki pula. Duk di Geme ni juga. Ha, Geme ni sampai tujuh negeri ni, yuk sipir habis, Pak Yo. Siapa saja kalau Helena duk tak boleh, bakal lagi duk di Geme. Habis di Geme ni ada tukai besi, ada tukai panas arah, ada kapal-kapal karo. Habis sini ulama besar tani kita ni biasa pergi Zekrah Kuboyo ni. Tepi sungai lah hutek. Ha, babok. Pesohor rumah kita. Ha, tu. Sebab Geme ni sipir banyak karo tempat dia. Deh. Ha, gitulah. Lepas tu cerita lah lagi Geme ni banyak. Lepas tu kerabat dia pun ada lagi. Hari ni keturunan hak akhir sekali tuai lebih ni. Dengan kerana gajah Geme hak akhir ni. Tuai jagung. Tapi dia ada anak dia, anak putera dia. Gajah muda panggil tuai lebih. Tuai lebih ni orang bijak. Abis lebih. Lebih belakang dia. Tuai apa jangan. Tuai lebih. Ha, tapi dia kena igat sekali dengan Tengku Abdul Qadir. Gajah Tani, Tengku Abdul Muttalib, Gajah Terubai, Tengku Ngah Syamsuddin, Gajah Legat. Orang lain,
gi bebas harta klik rumah yo kena perai le laut. Ada orang kata dok leh yo de lagi. Tapi cari bukti tak leh lagi. Tapi hok atau tahu le laut tu jelas. Hok wakwi duk tak apa lagi. Tuan jagung ni pak dia meninggal dunia mati. Deh, lepas tu keturunan dia semua ni hok ada lagi sikit-sikit di Kota Baru bakal pindah lagi. Bih, akhirnya gisuk di kampung Selerong. Selarong, apa panggil apa? Selerong. Apa pula? Lek sana. Keturunan tu lebih ni lebih duduk lek sana belaka. Tinggal wi kepada apa ni? Anak mero batu orang kerabat apa ni? Anak beranak hok lain lagi duduk di Kota Baru. Siapa kali ini pun ada hok grup sini dah. Tapi grup sah hok saitrung dia, hok direct darah dia nya duduk lek sana. Patu hok dok gato lagi kok lain hok bini anak dia tu bini ngaja ni walau alam. Deh, ha gemeh sebab raja pun yang nikah banyak. Nikah dengan anak sama raja jadi bakal besar. Tapi nikah dengan anak keluarga kampung tu banyak. Cek. Ha di cek tu banyak pok ni. Habis itulah duk bergoda banyak ni. Pok kena jadi hello lah, pok ni kena jadi belopak nak bersilak lah. Tak leh dengar huna lah macam-macam. Kok mano pok ni deh. Raja besar adalah ana leh. Ha dia dah. Oh, ni kata eh. Tak ada gapa lah bukti lah jarah dia. Hah? Maka tuai lebih tu habis. Apabila habis masa tuai lebih, gemer pun habis. Dah. Ha, maka gemer ni tergantung kepada mukim masing-masing. Mukim mana ada orang dari dulu begel boleh begel. Lepas tu, kampung tinggal pun banyak. Kampung tinggal. Tinggal. Lepas tu bawa mari pula 30 tahun, 40 tahun dulu. Raja eh pun mari wak. Ini okey kali lah 40 tahun dulu ya. Mari wak keung, wak balai. Kapung asah, hok gemer dulu. Push. Gelai le ai. Malaika beberapa kapung saja hok tak gelai. Ha, contohnya kapung re tak gelai. Ha, kapung re. Kapung re ni jalan samrong nak pergi ke Kedah. Bukan lagi betul-betul. So malah jalan kau ni, tetek kau ni eh. Lekok mereka ni. Dia turut sungai ni. Sungai Kapurai ni. Lakor. Gih patu putih. Lakor gila ni. Biasanya orang. Buat heret lemu kubah. Jalan ni. Sebab malah nak biar sungai. Lemu kubah. Jauh. Dia jalan lambat. Maka tengok ni. Lakor gih. Lemu kubah. Tengok ni. Betul lah. Nge air tak sapa sini. Kalau kau lain kena. Kau cang kena. Kapur tosa ni. Dia. Getok panjang tu. Kena. Kau lain kena. Bih. Gonye bih. Sini tak kena. Ha nah, botak kena dia jadi pak ripong dulu tak ada rumah ger ada di kota ada ger panggil ger pak tunggu nanti dia mau kata ger ni makna daripada re reta Allah tu tengok makna dia ampa dah tu kalimah re hok sie ni baru mangis 100 tahun ya kapung ger ni 200 tahun dah pasar Thai baru mari pergi okey ger notok nama ban re dah hok kita ni tu gamuk. Re-re pasang Melayu. Kan mana? Tak nama ban re-re-re-re tak apa. Tak nama biji. Pasang Melayu dia. Faham? Ha, ni dalenah dia di kapung rai tu ada lama dah. Tapi belum nak jadi kapung rai tu, ia ada kapung carok pelang dulu. Oh, carok pelang lah panggil. Kecik pasang perok yang kecik pasang taning. Kapung carok pelang dah dulu. Dah. Lepas tu mari kapung re-re tak ada kapung lagi dah. Ada re saja. Umur re duduk di carok pelang. Sebab carok pelang ni orang bala lagi mula-mula. Bukit zaman lo ni zaman dulu lagi. Nah, mari tengok sungai. Ha, sini orang perok. Orang perok di sini mula-mula ni. Buat re ni. Ha, panjir. Kita kecek suku lah tu. Ha, maka inilah kita kenal sepitah lalu reman di Patani. Nak kesimpulannya kepentingan reman tu apa? Reman adalah negeri yang paling luas kawasan, tanah kawasan dia. Reman adalah negeri yang guna gelaran tok ni deh untuk uruh dan kawa sumber daya ale kerajaan Tani jok zaman dulu lagi hingga sapa zaman tujuh negeri. Dan Reman mempunyai peristiwa besar-besar banyak yang kait dengan apa ni peristiwa-peristiwa di Taning lepas pada Taning jatuh. Reman ni juga adalah kawasan perlindungan pelindungi dan kawasan pelarie orang hilir bagi duk reme orang bagi tupai di reme ni zaman dulu. Ha, jadi reme ni ya ada banyak karo.
Dareman ni juga orang-orang yang tepuk dada dan berkauman tinggi. Ada kitab tu, kitab Syamak. Suara ke depan, tepuk dada berkauman orang kemeh. Dia kapure. Sebab kapure kena bila kapur usah. Ini dulu, faham tak? Ha, pada kalau kita bila tengok, kapur lah mari bila. Lah mari pada zaman Perang Jamu satu, dia panggil. Perang Jamu pertama. Baru orang mari jadi halah. Puak kemecoh mari pada 1785. Kapure, nama dia ada lama dah. Faham tak? Lepas tu orang lah pecoh dia lah mari kat ni pula. Lepas tu bukan pecoh sebab wak kerang yang salah faham. Wak kerang tak sung. Sini kolah ni pun 50 tahun dah. Nama tak? Kerang baru 38 tahun. Ya? Nama tak? Okay. Ha. Lepas tu hopsanya orang Nocik. Sebab Nocik ni juga sudah pergi Syekh Daud. Orang Sia, Raja Asia tak orang Sia di Raja. Nocik nak duduk tak boleh. Pindah mari duduk di Kapurai ramai pun Nocik. Ah, ini dulu tu. Lepas tu capur dengan puan lah. Capur dengan hilir pelok. Jadi ada bola kor lah. Dan, dalam 100 tahun hidup Bening. Dalam 100 tahun. Lepas tu boyu orang hilir mari buka kebun nak motong, nak menanir pula. Dia tak mari duduk di Kapurai. Nak duduk tak boleh. Kena jemua, kena minta tolong saja. Nak duduk di Kapurai tak boleh. Sebab dia bukan kapung sah. Dia kena geduk ke gili ni. Hidup ke botong, tu putih, cok mira, cok siput. Ini nak duduk di Kapurai tak boleh. Sebab Kapurai ni kau untuk orang bakore. Yang main dulu tu, yang tu dah. Ha, cerita ni. Lagu tu lah. Lepas tu, oh, lain lagi ke betong tu. Halah, hok naik ke betong. Naik ke air wing. Air ke wing. Melor ni baru. Dah. Ha, kok sung, ulat-ulat kiri lah ni. Banyak lagi lah tu. Ha, boleh cerita tu. Sebab hok ni orang asal juga. Kita cem budak-budak asalnya, ia tak payah lah. Orang asal, orang hilir taning ataupun orang asal tempat tu. Dah. Ha, tepat dia deh. Ha, maka gitu nak kau kecek kau panjang minta ah makin masa banyak tak boleh dahlah. Boleh jadi kata lepas raya kita kecek haraman kali lagi pun tak apa. Ataupun hadapo tu tengok dalam yang pengusuran yang banyaklah. Maka malam ni terima kasih kepada tim kita hari ni dah kita pindah mari tepat ni kita kat caklang belakang saya tu adalah Gama Gemir. Gama Gemir iaitu apa ni gajah-gajah gemir untuk akut biji. Dah hok ni duduk di Hulu Perak. Duduk di sana betul tu. Ni Gemir. Ha, Gama Negeri Remeh. Ha, Negeri Remeh. Kerana Gama Gemir ni banyak. Oh, Alhamdulillah. Kalori banyak. Nak tengok gila di dekat dengan cabai Pak Faidin di Kota Baru. Ada museum. Di sana di Batu Kurau pun ada. Di betul. Di Malaysia ada. Selarong pun ada. Dah boleh tengok. Harmi. Sebab keturunan Gemir taruh banyak. Lepas tu British buku Gama banyak. Harmi. Ha ni kita boleh tengok gambar yang dulu harame banyak. Kalau sia je buku gambar belagak mai wa orang berjunjung belagak burung taning ni jemur dia. Tapi British gambar gajah, gambar kuda, gambar orang dewak kijau kolej hutan gambar negeri reme banyak deh. Maka itulah reme penting bagi taning. Kalau tak ada reme tak ada lah taning. Tak ada bagi dia reme tak kaya lah taning. Karena orang reme dia mengaku diri sok kata dia ni adalah orang taning. Bahagia orang petani tapi dia panggil orang gemeh orang reman sebab kita orang mana orang jahat tu taning lah tapi kawasan dia nama jahat rumah duduk mana rumah duduk sungai padi orang sungai padi tapi orang sungai padi tu taning lah orang petani kita ni panggil orang gemeh orang reman pun orang petani orang kecil tak support sikit pun peher juga makin sama dia support tu lah dia hak tulang, hak tulang, hak support deh. Gitulah malam ni terima kasih tim dengan kita, insyaAllah jumpa pula minggu seterusnya pada malam ni apa ni saya minta ucap selamat Hari Raya Aidil Adha maaf zohir deh yang dinapakkan mata dan rasakan hati dan juga maaf juga batin. Jikanya di belakang tabik itu bukannya depan tu deh. Kita semoga kita beraya Aidil Adha ni dengan baik walaupun kita kena mengikut peraturan kesihatan, mengikut peraturan Majlis Agama Islam dengan kerana kita duduk oleh masa wabak Covid merebak. Jadi kita nak support dulu tak boleh lah. Maka kita jaga-jaga tu lah kita. Jangan wakwi hari raya kita ni jadi hari satu pula timbul kluster untuk menyebar kuatnya penyakit. Maka kita buat aja hak wajib-wajib.
Hak mana boleh elok kita elok. Semoga penyakit cepat-cepat habis mak kita. Dah gitu saja kak ni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Akhir sekalinya reman ni saya nak akhir dengan kalimah hak tu lebih. Ketika dia sedih hati, kawasan dia kena potong banyak di betung. Raja Gemil kata kan? Tanah walaupun sebesar tempurung pun tanah. Ya, ingat mulai kita agak bertanding. Raja Gemil kata tanah walaupun besar purung pun tanah. Kita kena sayang tanah kita. Itulah. Kali lagi wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.